bagaimana kehidupan anak kita. Yang selama ini anak kita berkumpul saudara semua, satu nasib, satu keluarga di sana, tapi kita orang tua pernah ketemu. Kemarin jadi dia ada kelas orang pertama di dalam grup sebagai kedepan anak kita yang pasti saya sudah bisa masukkan kita semua dari semua sampaikan keluar anak kita kita di kongsi. Kalaupun itu akan disampaikan ke ya kampus, jadi teman-teman kampus. Yang pasti gini, untuk agenda hari ini kita tahu kondisi anak-anak kita memang saat ini lagi sangat memprihatinkan karena banyak keluhan di antaranya tentang uang kos yang dijanjikan oleh Pemda sampai ini belum cair, keamanan anak-anak juga mengkhawatirkan kan belum cair ini, ada beberapa anak yang merasa tertekan hatinya karena berbagai masukan yang sangat luar biasa dari pihak kampus, maka kami sepakat untuk membuat forum hari ini, forum silaturahmi orang tua, wali, mahasiswa, politeknik, kelapa sawit, citra edukasi. Apa dari sepakati dibentuk forum yang intinya itu akan menang ke dinas pendidikan, mengapa kok sampai hari ini belum cairnya dana-dana dari pemerintah untuk mereka. Bahkan mereka berangkat itu mewakili tulang belakang, menjadi duta-duta tulang belakang ke depan. Nanti tulang belakang dijanjikan akan dibayar oleh pemerintah tentang kos-kosan, tentang transportasi, tentang biaya kuliah, dan tentang semuanya. Kita orang tua cukup masih makan, tapi hari ini sampai hari ini belum ada kejelasan. Cuma ini dijanjikan di bulan 1 ini mau habis di bulan 2, maka hari ini kita bentuk forum untuk kembali tanyakan ke dinas. Pak, tadi ada bahasa faktor keamanan dan faktor kesehatan di sana. Seperti apa Pak di sana selama ini terpantau? Iya, ada faktor keamanan yang pasti di sana kos anak-anak itu gabung dengan kos orang luar. Jadi banyak orang luar yang bisa kos di situ, jadi faktor keamanan untuk anak kurang terjamin. Kalau kesehatan, sampai hari ini belum jelas kesehatan anak-anak dijamin atau tidak. Sebenarnya kan kita tahu Pemda itu bisa melakukan BPJS. Mengapa kok tidak anak-anak yang putusan pulang barat tidak buat BPJS dari pihak Pemda? Harusnya kan Bupati bisa itu mengarahkan untuk membantu anak-anak yang kuliah itu. Nah ini terkait dana, terkait kesehatan, perjanjian awal apa janji dari dinas pendidikan awal seperti apa memang? Nah, kami sudah tanda tangan, dinas menjanjikan bahwa anak yang dibiayai Pemda ini itu digratiskan dari mulai kontrakan atau kuliah itu gratis. Ini ada uang buku juga gratis. Nah, sampai hari ini sudah berjalan 4 bulan, ini tidak kunjung juga ada gratisnya. Kami orang tua tetap bayar uang kuliah, apa uang kontrakan kami bayar, kemudian uang buku kami beli sendiri, orang tua kami sendiri. Terkait informasi awal yang semacam ikatan kerja, ya. Itu seperti apa tindak lanjutnya sampai saat ini? Kemarin dijanjikan oleh dinas bahwa setelah lulus dari politeknik ini akan langsung dikerjakan oleh dinas. Tapi kemarin ada informasi kampus menanyakan tentang ikatan dinas itu. Bisa nggak kampus juga mengirim ke perusahaan yang lain? Jadi kami juga akan menanyakan sejauh mana ikatan dinas itu kepada pemerintah. Ini akan kita pertanyakan kepada siapa? Rencana kita Senin kita akan datang ke dinas pendidikan untuk mengklarifikasi kebenaran dan apa yang akan diperlukan oleh mereka. Untuk antisipasi Pak, misalkan kita jawaban dari dinas pendidikan tidak memuaskan, akan kemana lagi kita? Ya, kalau memang dinas pendidikan tidak memuaskan harapan kami, mungkin apa kami ke bupati kami akan sebesar itu. Sebab bupati tetap bertanggung jawab pada dinasnya masing-masing. Oh iya. Itu jumlah mahasiswa kita jumlahnya 40 orang, itu semua di perkembangan sawit semua, 40 peserta, 40 mahasiswa. Yang saya Koni Min. Kemarin tadi baru dibentuk koordinator forum silaturahmi orang tua mahasiswa.